Saat kita akan mengetik di Microsoft Word dan kita mulai menyeting atau mengatur ukuran margins, nah maka mungkin sekali terjadi seperti ini, yaitu marginsnya bukan dalam satuan sentimeter, melainkan dalam ukuran inci, ya, ditandai dengan tanda kutip atau tanda petik dua ini. Nah, bagaimana caranya supaya ukuran dari margins ini menjadi sentimeter? Caranya mudah, teman-teman. Langkah-langkahnya, kita klik file, kemudian pilih options. Nah, kemudian pilih advanced. Nah, di bagian ini scroll mouse ke bawah dan temukan bagian yang display, ya. Di bagian display ini ada show measurements in units of. Nah, kita ganti dari inci ke centimeters. Kemudian kita klik OK. Nah, dan sekarang saat kita ingin menyeting margins, nah sekarang satuannya menjadi sentimeter. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam.